jumpa kembali dengan channel Freya Tukang. Kali ini ada obeng patah. Ini sebenarnya dibuang, tidak dapat lagi dipergunakan. Tapi alangkah sayangnya kalau kita beli baru, sementara kalau yang ini masih bisa kita perbaiki dengan kita potong di sini. Kita potong lalu kita pipikan lagi seperti obengnya semula. Oke. Kita mulai kerjakan ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Teman-teman, inilah hasilnya setelah kita gerenda tadi. Bentuknya menyerupai bentuk aslinya. Kita akan coba lihat nanti, kita tes di baut apakah dapat memutar baut. Saya rasa ini nggak jadi masalah. Untuk obengnya bisa dapat digunakan kembali. Tadinya patah, kita perbaiki. Sekarang masih dapat kita gunakan kembali. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalaupun ada barang bekas, apa aja namanya, seperti obeng ini misalnya, jangan lantas dibuang. Kita coba lihat dulu apakah masih bisa kita perbaiki. Oke. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.